Oke, balik lagi bersama saya Rahman dari tokorumput.com. Nah, hari ini kita lagi mau mengukur untuk kualitas daripada drainase sel. Kebetulan kami dari PT Sumara Global Indonesia memiliki manufaktur di bidang drainase sel ini. Dan kami membeli drainase sel yang ada di pasaran secara acak gitu untuk diuji dari tingkat kekuatan drainase sel dan juga dari tingkat kekerasan bahan serta elastisitasnya. Gitu. Oke, hari ini saya menggunakan alat-alat sederhana, yaitu pertama durometer. Durometer ini berfungsi untuk melakukan perhitungan daripada kekerasan bahan atau kualitas daripada bahan. Semakin besar nilai yang ditampilkan pada durometer, maka bahan semakin keras. Gitu. Kualitas bahan semakin keras dan semakin bagus untuk di drainase sel. Gitu. Nah, kami memiliki beberapa sampel yang kami kumpulkan secara acak ya. Maksudnya nggak di endorse juga. Terus kami beli sampel-sampel ini dari pada marketplace dengan apa namanya seller yang berbeda-beda. Jadi kita bakalan tahu kualitas drainase sel yang ada di pasar. Oke, kita buka dulu nih. Ini belum dibuka sama sekali, belum di unboxing, sekalian di unboxing. Ini pengirimnya distributor rumput sintetis. Ini dari arah Bogor ya pengirimnya. Ini kita buka dulu ya unboxingnya. Oke, sebelum itu kami perkenalkan dulu ya untuk drainase sel kami. Ini drainase sel kami. Kami memiliki brand drainasesel.id. Itu. Ini bentukannya seperti ini. Untuk lebarnya sendiri 25 x 25 cm, untuk tingginya itu 3 cm gitu. Nah, ini kita coba buka yang tadi. Oke, ini barang sampel pertama ya. Di sini ada tulisannya, brandnya Khalifa. Kita buka dulu ya sampel yang satunya lagi. Ini kita kesampingin. Ini yang punya kami. Ini bahan original. Ini yang punya brand pertama, brandnya Khalifa. Terus ini satu lagi dari Rumput Mart. Rumput Mart kita beli juga di Tokopedia ya. Oke, yang ini brandnya namanya Arucel ya, bisa dilihat. Arucel. Ini kita taruh dulu di sini. Nah. Yang pertama yang mau kita ukur ini dulu nih, kekerasan bahan. Oke, kita lihat dulu ya pada bahan original plastik virgin. Ini berapa ya? ...0,31 ya. Kita masuk ke Aru. ...0,30. Punya Aru 0,30 nih. Kita masuk ke punya Khalifa. Khalifa. ...0,29 ya.
0,29 dan terakhir kita masuk ke produk punya kami ya. Nah, ini yang punya kita di angka 32. Sorry, sebentar. Ya, di angka 32 ya. 32,5 sekitaran segitu. Nah, selanjutnya kita bakalan uji daripada kekuatan bahannya ini ya di mesin press hidrolik di sana. Kita berangkat uji dulu. Nah, ini mesin press hidrolik untuk pengujian tekanan daripada si drainase sel. Di sini satuannya ton ya. Jadi setiap garis ini mewakili 1 ton. Gitu. Nah, kita uji dulu di Khalifah dulu deh. Ini mereknya Khalifah ya. Mereknya Khalifah, kita uji. Kita langsung aja ya, seberapa kuat bahan ini mendapatkan tekanan gitu ya, dan apa hasilnya. Nah, ini kita uji yang Khalifah dengan kekuatan 5 ton ya. Bisa kita lihat yang punya Khalifah ini 5 ton belum ada bending ya. Belum ada bending, sedikit sih terjadi bending di bagian pinggir-pinggir sini nih. Itu sedikit. Kita tambahin lagi ya tonasenya ya. Itu tadi masuk ke 8 ton. Punyanya Khalifah hancur di angka 8 ton. Nah, ini tanpa rekayasa ya. Tuh. Ini punya Khalifah. Barangnya setelah melalui 8 ton dia hancur. Jadi kita coba di angka 8 ton. Di garis ke-8 dia sudah hancur seperti ini. Nah, kita masuk lagi pengujian yang aru. Aru sel. Ya. Ini kita uji lagi, kita mulai dari nol. Ini di 5 ton ya, tadi udah ada suara-suara melenting sedikit. Kita lihat, dia sudah banyak bending ya. Sudah banyak bending di sini nih, bisa dilihat. Di bagian ini pada bending tuh. Bending semua tuh. Ini kita uji baru ke 5 ton. Ini kita tambahin ya, sampai berapa kuat dia.
Ya, 7 ton. Bisa dilihat ini punyanya Aru ya. Dia 7 ton. 7 ton pecah. Ini. Tuh. Terbelah-belah. 7 ton kekuatannya dia. Punya Aru sel. Nah, yang terakhir punya kita ya, drainessel.id. Ini yang terakhir. Ya, ini di 5 ton ya. Di 5 tonnya punya kita belum ada yang bending nih. Tuh. Belum terjadi bending. Kita tambahin ya. Ini udah masuk 8 ton ya. 8 ton, kurang sedikit. Nah, ini 8 ton nih. Bisa dilihat. Nah, ini kita baru bending nih 8 ton. Bending, cuman belum ada kenapa-napa nih, ya kan? 8 ton udah bending, cuman belum kenapa-napa. Kita tambahin lagi. Masuk ke 9 ton. 9 ton aman ya. Tuh. 9 ton aman. Yang kayaknya sudah 9 nih. Ntar lagi 10. Lihat di bawah. Nah, ini udah bending. Bending tapi enggak crack. Nih. Dia bending tapi enggak crack. Gitu. Ini kita coba 10 ton nih gimana ya? Kita naikin lagi ke 10 ton. Bismillah. Oh, sampai udah keras bener nih. Nah, ini 10 ton sampai mesinnya aja gak kuat nih. 10 ton dia belum crack. Mantep. Tuh, sampai besinya yang crack malah. 10 ton belum crack dia. Nah, kita lihat hasilnya nih. Yang punya kita. Nah. Kalau yang punya kita hasilnya begini. Ini diberikan beban 10 ton. Dia enggak crack tapi dia kayak gini tuh. Jadi kalau yang punya kita dia tingkat elastisitasnya tinggi tapi barangnya kuat gitu. Perbedaannya itu. Tingkat elastisitas tinggi, barangnya kuat. Jadi ketika Anda memakai, ya kan, terjadi beban yang besar, itu tidak menyebabkan kaki Anda tertancap oleh plastik-plastik itu. Bayangin kalau crack kan, kalau ketancap masuk ya, maksudnya robek gitu. Kalau punya kita nggak crack. Dia sistemnya dia bakalan kayak gini tuh. Gak punya kita. Ini pun 10 ton. Kita 10 ton baru kayak gini. Gitu ya. Jadi demikian pengujian hari ini. Ini merek kita, brand kita, drainessel.id.